Oke okay guys, sekarang kita coba review nih salah satu karet the best backhand second ya, kedua itu yaitu dari Victus Ventus Limber. Warnanya ada banyak, ada biru, ada pink, ada merah ya, spawn maksimal. Kita coba ya, ini untuk sisi backhand di kayu Janjika ya, forehandnya deep nick 05. Kita coba tes. Oh ya, kita tes drive ini lagi dan lagi di Prudential Tower ya, di Tamrin, Gacu, Sudirman, bukan Gacu, Sudirman guys ya. Ditemenin sama ini nih, yang punya, yang punya Prudential. Oke, salam gobios. Kita tes ya, untuk sisi backhand. Nanti coba kita tes juga untuk sisi forehand, apakah enak ya. Oh ya, dia ini karakternya medium ke soft ya guys, medium ke soft. Backhand mas, backhand. Langsung backhand ya. Sorry. Backhand dulu ya guys. Enak banget nih. Sini dong guys, sini dong guys. Nah, sini guys. Ya. Oke, bro, kita pakai forehand. Oke, ini backhand dorong guys. Ya, karakternya emang bener dia masuk banget ke dalam nih bolanya. Tapi apa namanya? Speednya masih ada ya guys. Speed sama geseknya. Enak banget ini guys. Kita berdorong. Oh jee. Buat smash guys, enak. Ya. Sesit. Dikit banget guys. Wih. Kayak swimmer ya. Gurih banget nih. Belum dikencengin tuh guys, masih nganter-nganter. Kita spin aja nih guys. Sorry. Enak banget ini Petrus. Pegel guys, kiri guys. Lemes. Lima bola ya. Abis ini kita coba forehand. Dua. Lupa ada giniannya. Lupa. Enak banget, kita coba forehand ya. Walaupun dia katanya medium soft. Mantap.
Wah, masuk banget buat warhead juga ini. Jadi ini kan karakternya medium soft ya. Kalau dipakein di kayu-kayu keras, gurih banget nih. Kita review Mas Bambang ya, biar gak disangka hoax omongan saya. Iya, ini Mas, cobain Mas. Ya, dicoba langsung tuh sama orang yang pertama kali juga nyobain. Medium ke softnya dapat. Kalau untuk dari segininya bisa ngambil walaupun pendek bolanya. Gesekannya gimana gesekannya? Gesekannya bisa mantap putarannya lumayan. Speednya gimana? Speednya jadi speed antara speed sama putaran sama-sama saling mengimbangi jadi lebih nendang. Thank you Mas. Oke guys, gitu ya. Review dari Victus Ventus ya, tapi versi yang limber ya. Kan ada banyak kategori tuh kekerasan spawnnya dari mulai double limber sampai double extra ya. Kalau ini dia Ventus limber ya guys. Dia limber itu termasuk dari kekerasannya medium ke soft. Layak dicoba buat backhand ya. Forehand juga tadi enak. Oke. The best kedua ya. Terbaik kedua setelah kalau yang saya pernah review itu adalah Jola Dinaris CMD yang ini kedua. Oh iya, untuk harga ini sekitar 650-an ya. 650.000 bisa didapatkan di Mas Bob Julius ya, Kediri. Nih, monggo pokoknya the best deh. Patut dicoba. Mantap.